misalnya banyak juga perempuan mau kerja tapi syarat kerjanya harus pakaian yang mentara menarik begitu. Itu kan namanya menodai akidah. Kalau kita mentalnya kuat, ya harus keluar, nggak usah kerja. Mending nggak usah dapat kerja itu daripada kerja tapi dipaksa mengorbankan akidah. Ada juga boleh kerja tapi nggak pakai hijab. Nah, sama aja. Kalau kita mental cool, ya mending nggak usah kerja. Pasti ada pekerjaan yang akan diberikan Allah lebih baik. Boleh jadi kita nggak jadi pekerja, tapi malah membuat lapangan kerja, jadi bos dan lain sebagainya. Intinya percaya dirilah, teman-teman semua. Saya yakin kalau kita memuliakan Allah, maka Allah akan juga memuliakan kita seperti hadis dan ayat yang telah kami sampaikan. Percaya lagi. Ya, jadi pokoknya pede, insya Allah harus jadi. Kalau kita udah mengesampingkan Allah, bagaimana Allah akan memuliakan kita atau menolong kita? Gak mungkin.